salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam obrolan. Penerbit dan pengarah Michael Ang menyelar tindakan segelintir individu bertindak merakam dan mengacam mereka yang tidak memboikot perangan dari Israel. Menerusi hantaran yang dimuat naik di IG, Michael berpendapat tindakan melebir individu yang tidak memboikot sebagai seorang yang tidak sensitif terhadap isu peperangan di Palestina adalah tidak wajar. Tengok dekat TikTok Maria orang-orang buat video dan post pasal kaum muslim masih makan dekat restoran yang si perakam nak boikot. Dalam pada itu Michael turut mendakwa terdapat juga segelintir individu yang menggunakan bahasa kasar ketika menulis caption di media sosial. Serius perlukah buat macam tu? Kau nak boikot, kau boikotlah. Kenapa nak buat video macam buka aib yang makan tu? Dan caption bahasa lagi sial daripada orang Israel. Menurut pengarah film Kimchi untuk awak, tindakan memboikot sesuatu dinamak adalah hak setiap individu. Selain menggesa, perbuatan melampau tersebut perlu dihentikan. Mana kau mau tahu mereka tak sokong Palestin dan mereka tak buat apa-apa untuk Palestin. Berhentilah nak tunjuk kau tu macam ter-Palestin sekali. Kalau aku orang dalam video tu memang aku saman kau. Niat murni kau orang nak berboikot sekarang dah menjadikan kau macam orang Israel. Paksa orang ikut tekak kau. Sekian info hari ini. Terima kasih.